Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah dan tentu hidupnya berkah. Nah, saudaraku, hari ini menginjak ke hari keempat ya untuk pembangunan bimbingan belajar Ibu Hayati, dan alhamdulillah kondisinya seperti ini, saudara ya. Dan hari sekarang kayaknya mungkin untuk pengerjaan kayu, karena ini sudah beres, nanti kita akan pasang kayu, saudara, di sini ya. Dipasang kayu, terus dipasangkan GRC. Dan sekarang ya seperti ini kondisinya, saudara ya. Dan alhamdulillah ini sudah rata. Kemarin kita menyuruh dua orang ya warga di sini untuk membawa barangka ataupun pasir seperti ini, saudara ya. Nah, ini adalah pasir dari kali, saudara. Nah, mungkin ini sudah cukup ya untuk mengerjakan pasir kalinya. Tapi kita tanya dulu mungkin ke Kang Agusnya, apakah mungkin segini sudah cukup ya bahannya. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini kita menginjak kepada pekerjaan kayu, saudara. Namun walaupun begitu, saudara, kemarin kita potong kayu ya dari sana, potong kayu yaitu potong kayu albasia. Namun kayu yang kemarin kita potong itu tidak cukup, masih banyak, saudara ya, yang perlu dibeli. Di antaranya sekarang pagi-pagi kita beli kayu ya, kita pesen kayu sebanyak nanti ya kita lihat ya di notanya, dan insya Allah kita akan melihat ke pekerjaan ke kayu yang ada di sebelah sana. Oke, saudaraku. Nah, sekarang kita menginjak ke pekerjaan kayu, saudara ya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum. Kang Ade dah, Bang, Kang Ade. Dah, Bang. Masyaallah. Ngisi dah aja, Kang Ade. Atos. Atos tuh ada Kang Agus ya. Masyaallah. Inilah ya. Assalamualaikum, Bu. Bu Damang, Bu. Masya Allah. Ibu sehat, Bu, ya? Sehat, Ibu, sehat. Alhamdulillah. Tuh. Baru datang kita sudah dikasih kopi. Masya Allah. Nah, saudaraku ya, kemarin ya kekurangan kayu, saya menyuruh Kang Agus untuk pergi ke tempat gesekan ya untuk memesan kayu-kayu. Dan kebetulan juga tadi pagi Kang Agus langsung milih. Kang Agus, jam sabar Kang Agus tadi ke eta ka gesekan setengah tujuh pagi ya. Udah beres, sudah ada itunya, ini pesanannya bonnya. Oh, ini nah ini bonnya ya, ini jumlah bonnya 2.490.000 ya diantaranya, saudara ya. Kemarin memang nih, nah ini kayunya yang kemarin kita tebang, namun masih banyak kekurangan ya. Diantaranya ini kekurangannya. Ada yang ngasih nih, kalau yang lapuk-lapuk ini nggak 50 batang ini dikasih. Oh, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Bener-bener luar biasa. Nah, saudara aku ya. Nah, kita kan beli ini ya. Apa ini? Panel berapa ini? Satu kubik panel. 1.200.000. 1.200.000 terus. Setengah kubik papan. Harganya? 1.750.000. Terus Kang Gus? 50 batang kaso. 50 batang kaso harganya 450.000 ya? Iya. Dan ini 15 10 kali 2. Kali 3 harganya 90.000. Dan total semuanya 2.490.000. Dan ini katanya 50 batang 2x5 gratis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Agus. Aduh. Nah, ini bayarnya kemana kita? Ya, ke
ke material. Orangnya suruh aja ke sini enggak apa-apa, nanti saya bayarkan. Ataupun saya ke sana enggak apa-apa, sambil pulang aja nanti saya akan bayarin ya. Nah, ini totalnya 2.940.000. Barangnya sudah ada di jalan ya? Sudah. Tadi kita lihat pas kita datang ke sini sudah ada. Tinggal ngangkut. Ya oke, okay, Kang Agus, untuk pengangkutan barang Kang Agus nyuruh siapa? Ya udah aja kirim aja Kang Agus biar enggak ribet ya. Kang Agus nanti nyuruh orang teman-teman di sana suruh bawa ke sini. Nanti ongkos kirimnya saya bayar ya. Kira-kira mungkin dealnya berapa, jangan mahal-mahal lah ya. Nanti barang sudah ada di sini, insya Allah kita akan bayar ke orang yang ngangkutnya gitu Kang Agus ya. Ya, terima kasih Kang Agus, silakan kerja lagi. Terus ngopi car Kang Agus. Ah, benar. Ya, teman nur ada lemes nanya. Lemes. Iya, bagus biar nanti padat. Nges kopi Chan. Wah, kalau masalah kopi nggak usah disuruh ya. Iya. Silakan ya. Nah, penting semangat Kang ya kerjanya ya. Ya ini juga kan demi anak-anak Akang nanti ya, anak-anak Mang Ano juga kan di sini kan sekolah Mang Ano ya. Iya. Jadi harus tetap semangat Mang Ano. Ada Kang orang dia asli? Orang Cikalong asli. Cikalong? Ya. Cikalong mana Kang? Kulon. Ngantai. Oh, orang ngantai rupanya. Sokang Akang mau pindah ke dia merenya. Heeh. Buka budak anu sakola teh dia. Gaduh. Ya, alhamdulillah ya. Nah, saudaraku ya sebenarnya ini bapak-bapak ini juga ada anak-anak yang masih kecil yang belajar di Ibu Hayati. Namun mungkin ya karena belajarnya setiap hari Minggu dan Sabtu ataupun hari-hari libur. Dan untuk sekarang ya proses pengajaran diliburkan dulu sementara ya, karena di sini repot saudara ya. Insya Allah mungkin nanti kalau sudah ini berjalan dengan lancar mulus, maka kita akan mulai lagi proses pembelajaran untuk anak-anak di sekitar sini. Kang, besok satu hari lagi kerja Kang ya. Jadi mungkin sampai besok jadi 3 hari semuanya totalnya Kang. Ajakan Kang Ano, Mang Ano ya. Jadi besok satu hari lagi kerja dan ngambil batunya agak yang batunya yang gede, agak gede-gede Kang, buat pondasi nanti ke kantornya gitu ya. Yang ke belakang. Yang ke belakangnya. Ya. Jadi kita nggak ngasih uang sekarang, besok aja sekalian ya. Ya. Berarti totalnya 3 ngebedu Kang. Iya, terima kasih Kang ya. Terus gara-gara itu tuh. Mano, satu hari lagi ya besok ya. Berdua ya. Lagi sama dia tuh. Siap. Yang pakai baju merah ya. Siap. Kira orang-orang toel heula. Mano ya. Besok satu hari lagi ya kerja ya. Mangga. Ya, insyaallah. Kata Kang Agus ini harus ditowel katanya. Nah, ini saudaraku yang saya suka ini dengan sosok tukang. Meskipun sibuk bekerja namun tidak pernah melupakan sholat. Masya Allah. Ini Kang Ade ya dengan Kang Agus. Sebenarnya Kang Ade dan Kang Agus ini adik kakak ya Kang Ade ya. Meskipun kerja sibuk namun mereka tetap menyempatkan waktu untuk sholat. Tuh kan ya, Masya Allah. Hmm.
Nah, alhamdulillah nih ada yang mau bantu nih, masya Allah Kang Teddy. Wah, ini tenaganya masih fresh nih. Siap bantu Kang Haji. Siap. Bantu ya, sukseskan pembangunan Ibu Hayati Kang Teddy ya. Amin, mudah-mudahan lancar. Amin. Kita ke jurukan Kang Iwan? Siap. Wios lah digusur lah. Oh, kada gusur ya tuh. Oh, sebahe. Eh, kada buka sebahe gusurnya. Saudaraku ya, perlu diketahui ini bangunan semuanya ini, yang ini nih bangunannya adalah ukurannya 4x7 saudara ya. Namun kita akan tambah bangunannya ke sini saudara ya. Nah, ini untuk kantornya kita akan pondasi lagi dari sini se 2 meter saudara ya. Nah, kita akan tambah 2 meter untuk kantor ataupun untuk menyimpan buku ya. Nah, sementara di sini adalah 4x7 dan ini kita tambah 2 meter ke sininya ya. Kang, tambah 2 meter merengkangnya bikin pondasinya. Berarti 2 meter ke sini. Berarti 2x4 Kang ya. Nah, jadi untuk membuat kantor ya ataupun menyimpan buku-buku. Nah, sementara di sini saudara ya, kita akan kasih sekat di sini, tapi sekat QRC-nya bisa ditutup buka saudara ya. Nah, kita akan kasih sekat. Sekatnya bisa ditutup buka supaya nanti kalau ada kegiatan bisa lebih luas ya. Dan ini juga saudara, ini multifungsi bangunan ini. Untuk madrasah bisa sarana pendidikan, emang tujuannya kita membuat sarana pendidikan. Namun kalau misalnya warga di sini ada kegiatan, nah bisa dipergunakan di sini. Mantap agar pun. Nah, ini udah mulai padat ya, saudara ya.
Nah saudaraku ya, kemarin kita sengaja ya menyuruh Kang Agus untuk membikinkan apa? Tahu nanti namanya Kang Agus? Ya. Galadag. Galadag. Ya, galadag air ya, karena kemarin saya ngeri-ngeri sedap juga saudara ya. Ketika saya mau ambil air wudhu ataupun ngambil sesuatu ke sini, masya Allah nih lihat saudara ya, sampai begini nih, nih sudah hancur ya. Takutnya nanti Ibu Hayati jatuh ya. Ya kalau sudah jatuh ya kasihan juga nanti. Makanya kemarin Kang Agus sudah tolong ini diperbaiki dulu sementara ya, supaya nanti untuk naik turun ke dapur dari WC aman ya. Karena ini kondisinya saudara seperti ini nih. Kemarin juga saya mau jatuh ya. Sudah ngeri-ngeri sedap aja nih. Ya udah aja begitu lah. Mantap Kang Agus lah. Diganti kayu apa lah, kurang aku awi ya, aku kayu aja biar irit aja Kang Agus ya. Kalau kayu tahan kucai ya pan itu ya bagus, itu kan awi banyak di belakang yang kemarin ya. Ini mungkin sementara Kang Agus ya, untuk sementara ya. Kasihan juga nanti kan kalau misalnya ada sesuatu terjadi apa-apa dengan Ibu Hayati, wah bahaya nih. Oh, coba diukur dulu Kang Ade. Kan meterannya, Man. Kang Iwan meterannya nanti biar diukur dulu. Bikin pondasinya. Ya, nyiram meteran. Kang Teddy, tetap semangat. Semangat Kang Haji. Sedikit keringat saya berguna untuk. Amin, 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 amin. Mantap Kang Teri nih. Ya, kasih tanda aja biar nanti enak bikin pondasinya. Jadi sakit emang 2 meter tanya? Numana 2 meter ya? Numana? Oh, nunggu 2 meter, iya. Berarti yang luar 2 meter ya? 2 meter 5. Ya, alhamdulillah ya, kayunya sudah datang saudara ya. Kang, sebab balinan Kang, sudah enak? 4 balinan ya? Siangan ya.
Oh, benar luar biasanya asap baraki bikin ya sak ya. Aduh, harus benar-benar ahli ini. Namun berapa? 600 lebih. Wah. Ini mau lanaun ya, eta kembang 1000. Sok eta naon? Bisa karena sudah terbiasa Kang ya. Nah, ini bisa karena sudah terbiasa ini. 300. Tepat titik lah, tepat titik eta jalana. Iya. Siap, siap, sok. Sabari Suriji. 10-10. Kuat mari lah. Oke. 10-10. Beratnya. Majat. Ki baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sawiraku ini sengaja nih pakai bekas ban dalam ya Kang ya. Karena kan kalau pakai bekas ban dalam itu semakin banyak nanti kan ininya semakin purak Kang ya, semakin kuat. Jadi enggak longgar. Nah, kalau pakai tambang berarti kalau ada gejolakan begitu bisa-bisa jadi longgar jatuh. Ya, makanya ini menggunakan bekas ban dalam saudara ya. Kang, motor kayak gini itu kuatnya berapa kibi Kang bawanya? Hanya apa nama 5600 din. 500. Jadi setengah kibi genap 100 tim ya. Genap 100. Jadi setengah kibi lebih ya bisa mengangkutnya. Walaupun ini keadaannya seperti ini motornya, namun ini sangat benar-benar bermanfaat ya. Alhamdulillah. Ini motor naon Kang teh? Peganyu. Oh, peganyu. Tapi bannya bagus juga nih, enggak pakai rantai ya. Jangan dilarang pakai rantai jalan. Rusak jalan ya. Jadi harus bannya benar-benar bagus. Punten Kang. Sok mangga. Dapat toh. Sok lah. Oh. Ya siap. Hati-hati Kang ya. Wah, benar ya. Jadi halus kayak ya. Nah, takutnya nanti Kang Agus ya kalau si ibu kan pas turun ke sini jatuh. Ya makanya kita iya. Nuh, luar biasa ini sudah propos begini nih. Wah, ini bisa jatuh.
Alhamdulillah ini utang lagi nih. Oh bu, iya teka ajar bu, iya ke ajar, bahula. Wah, ini rupanya sahabatnya ini anak buah ibu waktu dulu katanya nih. Sekarang udah gede ya. Kayak anak dah aman kasih ibu teh. Kita seimbang, enggak? Kita seimbang sekarang.